Oke, assalamualaikum. Nah, di video ini saya mau bagi tutorial nih buat kalian pengguna Realme C2 atau C15 yang ingin memasang Google Kamera ya. Jadi saya udah mencari Google Kamera yang cocok di Realme C12, Realme C11 dan Realme C15 ini ya. Jadi untuk aplikasinya itu ini dia ya, MGC 6.2. Jadi Google kameranya versi 6.2 dan kita lihat rinciannya. Nah, ukurannya 136 MB ya. Nah, jadi silakan di-download. Linknya ada di deskripsi video. Oke, jadi kita install aja temanya ya, apa kameranya. Kita install. Sekarang kita buka aja aplikasinya. Oke, jadi kita masuk ke lainnya ya. Kemudian kita masuk ke setelan untuk sedikit settingannya. Di sini kita masuk ke menu lanjutan ya. Ini dia menu lanjutan. Sini kita gulir ke bawah. Nah, untuk kualitas HDR-nya saya di sini pakai 13 ya. Kemudian untuk Libres-nya saya pakai yang default aja ya Google. Kalian bisa sesuaikan aja masing-masing ya. Bisa dicoba bereksperimen. Dan untuk pixel AWB mode-nya ini saya coba di pixel 3A ya. Yang ini pixel 3A atau pixel 3A XL. Untuk compress auto exposure correction saya pilih auto ya. Dan untuk apa? Untuk yang ini cos 0. Dan yang lainnya saya biarkan default aja ya. Jadi mungkin untuk settingannya sobat bisa disetting masing-masing ya sesuai atau bereksperimen sendiri ya. Nah, di sini untuk hasil kameranya itu nggak bisa saat lagi ngerekam layar ya. Jadi saya nggak bisa mengambil gambar ya saat merekam layar. Jadi berikut adalah hasil dari Google kamera ini pada malam hari ya, tanpa adanya cahaya, dan berikut adalah hasil fotonya ya. Untuk hasilnya sendiri lumayan baik ya untuk Google kamera ini. Mungkin buat yang mau download silahkan download ya, linknya ada di deskripsi video. Oke, gitu aja ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.